Halo teman-teman, selamat datang di channel Gadgetlogy. Nah, di video kali ini aku akan berikan tips yaitu cara follow hashtag atau tagar di Instagram melalui laptop. Oke, sebelum ke tutorialnya, kita ke intronya dulu, let's go. Yap, intro sudah selesai. Nah, selain dapat membuat hashtag Instagram kamu sendiri, kamu juga bisa memfollow hashtag yang sudah ada. Tujuan dari mengikuti tagar atau hashtag adalah untuk memunculkan semua postingan yang berhashtag tersebut di new feed atau beranda teman-teman, nanti muncul di beranda teman-teman gitu. Cara follow hashtag sangatlah mudah dilakukan teman-teman. Nah, teman-teman bisa lakukan follow hashtag dari laptop teman-teman. Nah, penasaran bagaimana caranya? Oke teman-teman, sebelum ke pembahasan, silakan klik tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk diaktifkan lonceng notifikasinya, agar mendapatkan notifikasi jika Gadgetlogy mengupload video terbaru di setiap harinya. Oke teman-teman, langsung saja kita ke layar laptopnya. Let's go! Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di layar laptopnya dan aku juga sudah masuk di websitenya Gadgetlogy yang berjudul 3 cara follow hashtag atau tagar di Instagram. Nah teman-teman, silakan ditonton yang tutorial di HP ada. Nah ini kita membahas yang laptop ya teman-teman ya, atau teman-teman langsung saja baca artikelnya di Gadgetlogy-nya langsung. Silakan cek linknya yang ada di deskripsi ya teman-teman ya, dan teman-teman juga bisa membaca artikel yang lainnya. Nah, kita langsung praktek aja ya teman-teman ya. Kita buka new tab. Setelah itu teman-teman ketikkan instagram.com. Oke, seperti ini. Setelah itu enter ya. Oke, teman-teman, seperti biasa yang belum login, silahkan loginkan terlebih dahulu teman-teman. Oke, di sini aku sudah login ya. Tinggal kita search, lalu kita ketikkan hashtag apa yang teman-teman akan follow. Di sini aku sudah ketikkan tagar ya. Nah, di sini teman-teman silahkan ketik apa tagar yang ingin teman-teman follow. Semisal aku ingin follow hashtagnya Indonesia teman-teman. Nah, kita pencet hashtagnya. Oke, setelah dipencet hashtagnya, setelah itu tinggal teman-teman pencet pada follow atau ikuti ya teman-teman ya. Silahkan diikuti, sekali pencet aja. Nah, sudah langsung teman-teman. Nah, ini nanti postingan yang menggunakan hashtag Indonesia ini nanti akan muncul di beranda kita teman-teman. Nah, seperti itu. Demikian cara memfollow hashtag yang ada di Instagram melalui laptop. Nah, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Jika ada pertanyaan, langsung saja di kolom komentar. Saya Ferry Pradana dari Gadgetlogy. Bye-bye.